Kamis di waktu malam, dengan berpantun kami mulakan pembuka kata pengirim saya. Seiring balam dengan merbah, balam terbang merbah pun mandi. Seiring salam dengan sembah, salam datang jawab diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya akan kami perkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita kami. Ariel sebagai si Gale-Gale. Nurmala sebagai Raja. Haryati sebagai Anak. Azwa sebagai Mama Haryati. Cinta, Dea, Daniela, Vera, dan Desi sebagai teman-teman Haryati. Selebihnya sebagai penduduk Pulau Samosir. Clara sampai nyanyi damai dan kita sebagai penari. Danau Toba. Pada saat itu, Haryati dan teman-temannya sedang berkumpul. Lalu bawa Cinta dan Daniela datang menghampiri mereka. Teman, nanti waktu liburan kalian kemana? Aku sih di rumah aja. Nggak bantu mama aku beresin rumah. Aku mau ke Danau Toba sih, mau melihat batu gantung yang ada di sana dan patung si Gale-Gale. Hah? Patung si Gale-Gale? Iya, si Gale-Gale, patung yang terbuat dari kayu yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa digerakkan dari belakang. Dulu nih, kisahnya etnis Batak menggunakan patung si Gale-Gale ini sebagai simbol pengantar kematian. Dan sekarang dijadikan tempat wisatawan berkunjung. Ih, jadi pengen juga. Udah, nanti kapan-kapan ajak lah keluargamu pergi ke sana. Ya udah deh. Teman-teman, aku udah telepon orang tuaku nih, cabut duluan ya. Iya, aku juga deh. Kalau gitu, kami juga deh. Yuk guys. Di dalam perjalanan, Haryati selalu memikirkan tentang patung si Gale-Gale. Sesampainya di rumah, assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, dari mana anakku? Abis main, Ma, sama teman-teman. Ya udah, makan dulu ya, Nak. Oke, Ma. Haryati, nanti selesai makan langsung mandi ya. Iya, Ma. Malam pun tiba, lalu Haryati bertanya kepada ibunya tentang patung si Gale-Gale yang dikatakan Daniela tadi. Ma, tahu nggak cerita tentang patung si Gale-Gale? Oh, patung si Gale-Gale yang ada di Pulau Samosir itu ya? Iya, Ma. Tadi Daniela cerita katanya dia mau jalan-jalan liburan ke sana. Jadi gini... Patung si Gale-Gale itu, konon katanya pada zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Raja Rahat yang terkenal di Samosir dan memiliki anak satu-satunya yang menjadi kesayangan raja yang bernama Raja Manggale. Pada saat ini terjadi penyerangan di kawasan perbatasan daerah kekuasaan mereka sehingga raja tersebut mengutus anaknya Raja Manggale memimpin sebagai panglima perang pada saat itu. Namun sayang
Raja Manggale telah gugur di dalam peperangan tersebut. Raja ini merupakan raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya, sehingga semua rakyat dan datu pada kampung tersebut datang berbondong-bondong dan mengusahakan mendatangkan tabib untuk menyembuhkan sang raja. Hingga pada suatu waktu datang seorang si baso atau datu perempuan mengatakan bahwa sang raja jatuh sakit karena rindu kepada anaknya. Selesai. Sudah waktunya tidur, sudah terlalu larut malam nih. Oke, Ma. Azwa pun meninggalkan Haryati di kamarnya. Namun Haryati masih kepikiran tentang patung segala-gala tersebut, sehingga Haryati pun tertidur lalu bermimpi tentang segala-gala. Kursinya ini, aduh. Hai Manggale, kuperintahkan kau menjadi panglima dalam peperangan
Gitu ngigo kamu ya? Enggak, Ma. Tadi aku mimpi tentang si gale-gale. Ada patungnya, ada penarinya, sama ada warganya gitu, Ma. Pokoknya keren deh, Ma. Ya ampun, Hayati, Mama kira ada apa? Namanya juga kepikiran, Ma. Ya sudah, nanti kita pergi ke sana ya. Yeay, oke, Ma. Dan akhirnya Hayati pun merasa terpuaskan walaupun mimpinya hanya melihat dari mimpi. Sekian penampilan dari kami 11.7, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Orang. Orang.